Ini yang tadi bukan? Bukan ini. Bukan ini. Coba dulu. Coba cerita ya. Hat. Keluar. Oke, keluar. Lubangnya. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Lihat ini. Apa? Ini lubangnya ini. Lihat. Tuh. Teman-teman. Lihat ini lubangnya. Besar banget ini. Nah, nampak dalam itu. Ya Allah. Tadi aku bawa apa? Sebentar. Sebentar. Ini bawa senter. Oke, teman-teman. Kita bawa senter. Karena cuacanya masih gede banget. Kita kameranya lihat. Tadi siang teman-teman ular nampak, kemudian nampak lagi. Lihat. Tuh, teman-teman nampak bawah tuh. Nah. Itu sepertinya ada dua ekor teman-teman tuh nampaknya tuh. Lihat nampak itu ya. Coba di zoom lagi. Tuh. Nah, itu nampak ularnya tuh. Nah. Jalan dia kan? Itu tuh. Nampak teman-teman tuh. Lihat. Teman-teman tuh, lihat. Teman-teman, nah, besar banget tuh. Oke, teman-teman, ini kita bersihin dulu supaya gampang kita bongkar. Mudah-mudahan ularnya itu nggak begitu besar, teman-teman ya. Soalnya kita king cobra-nya sudah lama nggak makan ular seperti ini. Ini nanti kalau besar, kalau banyak, bisa kita buat makan king cobra. Kita bersihin dulu. Lihat. Coba sana. Ah, teman-teman, ternyata dalam banget. Coba ke sana, kameramen. Ke sana. Biar nampak dulu. Lihat dulu. Lihat tuh lubangnya. Lihat dulu. Nah, teman-teman lihat tuh. Tuh dari sini biar nampak. Tuh, teman-teman lihat. Lihat dia tuh. Tuh, keren banget. Tuh. Sebentar dulu. Tuh, teman-teman. Tuh, lihat. Ada satu ekor sana. Di dalam itu sana. Cuma agak dalam banget, teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, lihat tuh. Nah. Tuh, ularnya nampak. Tuh, lihat. Tuh. Oke. Okay. Itu dia. Di dalam teman-teman dia. Tuh sana. Ini agak susah nih. Mungkin dalam banget teman-teman. Jadi ada di sini teman-teman. Dia posisinya di sini. Ini kita buka dulu supaya gampang ngambilnya. Teman-teman, jadi lubangnya besar banget teman-teman. Dia pindah ke sana teman-teman, pindah ke dalam sini, posisi pindah ke dalam sini, dan ini harus kita bongkar sampai sini teman-teman. Jadi agak dalam banget posisi lubangnya. Ini udah hampir 1 meter kita bongkar dari sini tadi sampai sini ada 1 meter. Jadi posisi lubang itu teman-teman, dia ke dalam dan menggir ke utara sana teman-teman. Kayak banget. Jadi kayak banget teman-teman. Bentar istirahat dulu. Jadi udah kayak banget. Ini langsung kita bongkar teman-teman di sana. Oke. Lanjut. Ini kita bongkar.
sebelah lubang teman-teman. Nah ini teman-teman, posisi lubangnya itu udah awalnya di sini dia teman-teman, tapi begitu kita bongkar hilang ulangnya teman-teman. Jadi bisa dipastikan dia di sini, dia agak jauh lagi. Oke, lihat ini posisi rumahnya dia di sini, tempat dia untuk berserat di sini teman-teman. Ini lubangnya, nah di sini, dan mungkin di sana dia itu lagi nampak tuh. Oh, iya. Di sana tuh di nampak itu ya. Oke, bentar. Ambilkan apa hooknya? Hooknya. Nih. Oke. Ini kita buka dulu supaya nampak semuanya. Biar nampak jelas. Nampak teman-teman tuh, lihat. Iya. Lihat. Besar banget teman-teman. Satu ekor ya kayaknya. Ini satu itu. Satu ekor. Oke teman-teman, kita buka dulu bentar. Kalian tetap sampai sana, jangan sana. Oke bentar. Nah teman-teman, hampir 1 meter lebih ini saya bongkar. Dan belum ketemu juga, ternyata ularnya di dalam banget. Masuk lagi dia. Masuk lagi dalam ya? Masuk lagi. Nih, ekornya nampak nih, lihat. Tuh. Nampak ekornya tuh. Nah itu, ini ekornya. Nah, langsung hilang. Hilang deh. Nah, teman-teman. Bongkar ular buntet atau ular tanah seperti ini, kita harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Karena lubangnya itu belum tentu yang kita bongkar. Begitu kelihatan enggak seperti itu teman-teman. Ternyata lubangnya ada agak segitiga. Jadi ke sini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Taruh. Lihat. Tuh. Tuh lubangnya. Oh, lubangnya mana lagi? Itu. Terang banget. Keren banget teman-teman. Ini udah seperti ini. Ini udah kita bongkar sangat dalam banget. Dan ularnya hilang. Lihat, nggak ada ularnya tuh dalam. Makin menjauh dia teman-teman. Nih bentar. Kita bongkar lagi. Biar gampang kameramen melihatnya. Lagi. Oh, ada dua lubang nih. Wih, ini nyapang ya? Ini. Ada dua lubang nih, lihat. Oke, lihat ini lubang-lubang. Lubang pertama. Nampak? Nampak. Agak jauh dulu biar nampak semua teman-teman. Tuh, ada dua lubang. Ini lubang juga. Lihat di sana. Nah. Ada lubang teman-teman di ini. Lubang besar dan ini juga lubang. Ada dua lubang teman-teman. Ini lubang pertama dan ini ada lubang kedua. Oke teman-teman, langsung kita bongkar. Lubangnya dalam banget. Oke teman-teman, kayak banget lihatnya keringatan ini habis. Gila. Semoga ular nggak ada. Masih ada teman-teman. Bentar. Tiga lubang nih, lihat. Satu. Coba dari sini nampak, biar nampak sana. Nampak semua lubangnya dulu. Lihat, nampak semua lubangnya. Nampak? Nampak. Tuh, satu lubang. Dua lubang, tiga lubang. Nah, teman-teman. Ini bisa jadi ularnya ada tiga ya, teman-teman. Soalnya ada tiga lubang, lihat. Nih, lubang pertama. Ini lubang kedua, lubang ketiga nih. Ikan. Oke, langsung kita bongkar. Dulu. Gila.
teman-teman, hampir 3 meter saya bongkar sarangnya dan belum nampak juga teman-teman. Nih dari sini sampai sini hampir 2 meter. Ini belum tahu ke dalamnya seperti apa lagi. Oke, kenapa? Ya. Nampang ya. Ini di sini dia nampak apa apanya? Dia nampak kok nanti uangnya nampak. Kok nampak hilang ya? Oh ini lubangnya. Masih lagi dalam. Ini banget teman-teman lubangnya. Terus. Ini hilang teman-teman. Ini di dalam. Bentar. Hampir 5 meter lubangnya. Oh ini dia nampak nih. Nih lihat. Sini dia. Ternyata. Tuh nampak tuh. Oh ini dia. Lihat teman nih. Wah besar ini yang tadi bukan? Bukan ini. Bukan ini. Coba dulu, bentar dulu. Coba cerita aja. Bentar. Berarti duanya kalau berarti? Dua itu. Dua itu. Oh. Itu beda itu tadi. Lihat ini teman-teman. Tuh lihat nih. Oke. Nah teman-teman, ini lihat bukan telurnya nih, bukan, kayaknya habis makan ya teman-teman. Lihat. Oke teman-teman, kita bongkar dulu soalnya dia dalam banget. Lihat bornya. Ada 2 ekor berarti ya? 2 itu. Iya nih. Teman-teman, kita pakai ini aja. Soalnya kalau pakai ini takutnya nanti kena badannya, teman-teman. Teman-teman pakai ini. Lihat teman-teman, ini ekornya. Nih. Lihat ini ekornya nih. Nah. Lihat nih ekornya teman-teman nih, lihat. Oke, bentar dulu. Mundur. Mari aku ya. Tuh. Oke. Kita bongkar dulu teman-teman. Dari sana teman-teman sampai sini hampir 4 meter. Jadi jauh banget. Padahal ularnya gak nyampe segitu. Kecil. Ini ada 2 kayak warna ini. Oh, di sini dia. Ternyata.
teman-teman. Jadi posisinya dia di sini, dia posisinya di sini. Jadi di sini bunyi dia. Ya, kita gini kan, ini dia keluar. Oke, ntar sampai kita keluarkan dulu. Oke, lihat ini. Nah, ini ekornya ini. Masih dia keluar teman-teman. Hampir. Hebat banget. Gila, hebat banget teman-teman. Oke, keluar. Oke, keluar. Oke, ntar pelan ya. Oke. Nah, keluar dia. Oke, keluar teman-teman. Nampak dia keluar ini. Nah, jadi posisi dia karena terjepit di dalam, ular itu akan keluar sendirinya, teman-teman. Lihat. Tadi kayaknya ada dua, teman-teman. Tadi pertama warnanya agak putih. Ini kuning. Kayaknya ada dua ekor. Lihat. Ini dia keluar sendiri ya. Oke, keluar sendiri. Oke. Harusnya dia keluar sendiri teman-teman. Oke, dulu. Oke, ini dia keluar ini. Keluar ya. Oke, keluar. Nah, keluar, keluar. Oke, keluar. Nah, pelan. Nah, keluar ya. Keluar. Ya, keluar. Oke, keluar. Bisa teman-teman. Dan lihat warnanya kuning banget. Seru banget teman-teman. Nah, selengan. Oke. Okay. Seru banget ini. Lihat. Kayaknya dia apa nih, betul ya? Lihat nih, nih, itu lihat nih, nih, betul ya? Api. Nih, kayaknya betul dia nih. Kita dulu ya. Oke. Dulu ya. Kayak tadi ada dua nih. Soalnya ada teman-teman. Sekarang kita masukin karungnya. Tapi tadi kayaknya ada dua ekor teman-teman, cuma satu ekor yang hilang. Tadi yang pertama videonya warna putih ya. Ini warna merah. Jadi saya banget teman-teman lihat sampai keringatan habis ini. Badan sampai keringatan. Cuma masih satu ekor, semoga King Cobra kita yang di rumah mau makan ini teman-teman. Oke, mari kita masukin pakai karung. Ini karung baru teman-teman, lihat. Kita masukin dulu. Bentar. Oke. Oh. Kita masukin dulu. Oke. Oh. Lumayan teman-teman, besar. Oke, teman-teman, kita tangkap satu lagi ya.
Atau ada satu lagi nih di dalam. Ini yang warna merah, warna kuning. Yang satu lagi itu warna putih deh. Kayaknya itu yang jantannya ini betina. Oke, lanjut. Nih, lihat satu lagi.